semesta ini ada klien yang menanyakan anaknya ya. Kira-kira gimana? Sumur. Tapi kebalik ya. Perlu digali lebih dalam lagi. Untuk kesehatannya mungkin ya. Kita berharapnya sih dia sehat-sehat aja ya. Freeze. Nggak ambil yang ini karena aku nggak. Tadi aku masih lihat buku panduannya, soalnya aku nggak hafal iki angel kartune dan artinya angel ngono. Karena kasusnya anak-anak ya kan nggak pernah aku saya jarang jarang pernah sih temanku tak bacain anaknya itu juga sakit sama gitu. Kalau ini ngelihat yang ini sumur nih kayak sesuatu dalam banget ya, bisa jadi artinya gini, sing kamu alami itu emang benar-benar berat, benar-benar dalam, menguras banyak tenaga, sumber apa ya, kayak boleh dikatakan keuangan lah, itu intinya kamu habis-habisan energi juga, kamu kayaknya udah habis-habisan banget harapan mungkin juga ya, tapi nggak boleh putus asa, intinya kayak gitu. Wanderer ini kayak masih ada apa yang kamu pikirkan dan perasaan kamu itu yang menentukan dia nanti bakalan kayak gimana, atau yang terwujud itu nanti sesuai dengan apa yang kamu pikirkan atau yang kamu tarik. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau kamu pengen sesuatu apa, jadi pikirannya harus ke sana. Kalau misal pengen dia sembuh, ya sembuh positif aja udah, intinya ambil hikmahnya atas kejadian ini tuh apa. Intinya gini say, terserah kamu mengartikannya gimana ya. Kalau pesen yang dari kartunya tadi tuh kayak gini, segala sesuatu tuh kan memang ada ini ya, kayak apa sih, peranan. Nah ini pesan dari semesta tuh, kamu bisa memanfaatkan apa yang kamu alami saat ini untuk apa ya, intinya terserah deh apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Pokoknya jangan putus asa hanya karena kamu ngalami sekarang ini gitu loh say. Oke? Kayak gitu. Jadi, ya rodo angel pancen. Iki koyok munggah nanggone tangga gitu ya. Kamu kayak, nih kayak ada tangga gitu kan. Kayak di next level gitu loh. Ini pelajaran sangat berharga banget gitu. Intinya kayak gitu sih. Ya udah itu aja sih aku pikir. Semoga sembuh ya, cepet sembuh ya. Gak apa-apa. Itu emang digali lagi pelajarannya. Kamu dapat pelajaran berharga banget. Terus kayak apa sih yang pengen disampaikan Tuhan ke kamu gitu loh saya. Itu aja sih pelajaran yang bisa diambil kira-kira apa. Itu aja sih. Biasa kan orang hidup kayak gitu ya toh. Ya udah. Oke. Makasih ya.